Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jualan Channel Official. Kali ini saya lagi ngeberesin ini ya, yang dulu ya udah beberapa hari ditinggal, tapi sekarang sudah dikerjakan lagi karena udah beberapa hari lagi kita akan siap diberangkatkan ya pada hari Rabu HUT RI ke-77 ya. Nah, ini lagi masih finishing ya teman-teman ya. Coba lihat di belakang ini teman-teman, kelihatannya begini ya. Nah, ini seperti bulu-bulunya atau sisiknya udah kehitam-hitaman ya. Nah, ini ada teman saya yang lagi mainin itu paruhnya. Dan itu teman saya lagi beresin sayapnya ya, yang bulu-bulu kecilnya itu. Nah, sebentar lagi beres ya. Nah, seperti inilah wujudnya ya teman-teman ya. Nah, replika burung Garuda itu. Udah beberapa hari ditinggalkan tapi tetap daun kadakannya tetap masih hijau ya sebagian ya teman-teman. Kalau sisiknya atau bulu kecilnya terlihat kecoklat-coklatan dan kehitam-hitaman ya, seperti bulu dadanya ya, daun parasi ya teman-teman. Ini penuh dengan kesabaran teman-teman, bikin kayak begini teman-teman, kita harus rajin ya. Nah, dan ini saya bikin tidak hanya cuma satu ini doang ya teman-teman, tetapi beberapa biji ya atau beberapa ekor ya bikinnya ya, buat nanti arak-arakan atau karnaval 17-an Agustus ya. 17 Agustus ya. Nah, ini masih hijau ya daun kadakannya ya. Nah, nanti akan lebih pekat lagi, akan agak kecoklat-coklatan ya. Tetap kuat kalau pohon kadaka atau daun kadaka ya, seperti ini bentuknya, kehijau-hijauannya. Nah, ini belum diberesin ini teman-teman. Nah, ini kalau ini udah kering ya, daun nangka ini udah coklat ini warnanya. Nah, karena terik matahari agak keriting ya teman-teman, nanti dirapihin lagi. Nah, seperti ini belum rapih ini sayapnya. Kalau depannya sudah mantap teman-teman. Nah, ini lagi pasang, si Akang ini lagi pasang sayapnya yang bulu-bulu kecil ya. Nah, beresin. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Wujudnya patung Insinyur Karno ya. Nah, itu ada yang satu lagi. Berjuang lah bikinnya ya. Ya pendekar gitu. Di sebelah sana ada lagi seperti kapal-kapalan ya, 3 biji ya, jadi 6 ya buat nanti karena apa hari Rabu ya teman-teman. Mudah-mudahan sukses ya. Nah, besok mulai diberesin ya, di barisan di tengah jalan ya, mulai diberesin. Oke teman-teman, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.